Shalom saudaraku, karena kasih kemurahan Tuhan, ini saya tunjukkan untuk tanaman bunga telang ya. Ini modelnya seperti ini. Kita menggunakan sistem tralis, jadi kita menggunakan kawat. Dan sistem hidroponiknya kita menggunakan sistem kapilaritas fertilizer otomatik ya. Jadi intinya saya tidak repot menyirami tiap hari, bisa ditinggal sewaktu waktu. Bisa 2 minggu baru dikontrol atau mungkin 3 minggu baru dikontrol masih bisa karena ada cakupan untuk airnya lumayan banyak. Ini jenis telangnya yang sudah kita panen seperti tadi. Ini penampakan untuk telang seperti ini ya. Ini dia akan sistemnya merambat kayak sistem anggur tralis. Jadi kita buatkan anjang-anjangnya sistem tralis dengan harapan bisa optimal dalam memudahkan panen dan tanaman dapat tumbuh dengan baik. Nah, ini tadi polongnya seperti ini, kemudian bunganya yang kita petik seperti ini. Ini hampir tiap hari ya, saudara, tidak pernah berhenti. Jadi kalau kita udah panen, besoknya akan timbul di tempat lain gitu. Seperti ini tadi bijinya, biji yang kita masukkan dalam plastik telangnya ini ya. Bagi saudara-saudara yang ingin mau beli bibitnya atau bijinya bisa ke nomor saya WA Agrowijaya Hidroponik Daniel Wijanarko. Nomor WA saya 08218710 4859 atau 08132755 4516. Saya ulangi ya, 08218710 4859 atau 08132755 4516. Oke, untuk bibit silakan nanti japri ke saya. Terus teknik cara penanamannya, kemudian bibitnya, pemilihan bibit yang baik bagaimana, bisa nanti kita sharing. Nah, seperti ini ya. Oke, selamat pagi. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya. Amin.